Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Menagus Yakut lagi-lagi mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat kita sebagai rakyat jelata ini geleng-geleng kepala, angkat alis atau apalah itu. Jadi dia menyatakan kalau selama ini istrinya ini untuk kehidupan sehari-hari diberikan uang yang halal-halal semua. Tapi kan yang namanya istri, katanya, yang namanya istri kan suka bersikap baik sama suami. Nah, pas dia bersikap baik, maka Menag akan memberikan uang-uang yang subhat kepada istrinya ini. Dan uang-uang yang subhat ini bisa digunakan untuk membeli cincin, gelang, kalung, dan perhiasan-perhiasan lainnya lah. Ya kan Menag Gus Yakut tahu lah ya, uang subhat itu apa. Uang subhat itu kan gak jelas halal dan haramnya. Dan saat sesuatu ini gak jelas halal haramnya, ya sebenarnya mendekatinya ke haram. Jadi sebenarnya uang subhat ya harus dihindari dong. Saya tahu mungkin Menag ini, tapi kan yang namanya orang kan itu bersumber dari refleks, dari sesuatu yang mungkin selama ini dia rasakan dan dia ketahui dan sudah terbiasa terjadi. Selain itu, dengan dia mengatakan kalau untuk kehidupan sehari-hari ini bisa dipenuhi oleh gajinya dan untuk membeli perhiasan dan sebagainya ini bisa menggunakan uang subhat, berarti kan uang subhat di Kemenag ini lebih besar daripada uang yang jelas halalnya, gitu kan? Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Jazakumullah khairan katsiro. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah, yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.